Ditemui usai melantik Kepala BPKP Jabar Rabu sore, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan akan memberi sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN Dinas Sosial Jabar yang melecehkan remaja wanita penyandang disabilitas di Cimahi. Menurut Gubernur, perbuatan tersebut sudah mencoreng nama baik ASN sebagai pengayom masyarakat. Kalau normatif ya, siapa yang melanggar, nggak ada hubungan dia PNS, tidak PNS, selama dia manusia, melakukan kejahatan kepada sesama manusia, apapun status, judul, jabatannya, maka harus dihukum, dibawa ke ranah hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Apalagi kalau itu statusnya adalah ASN Pemprov Jawa Barat. Tapi lebih jauh kan saya nggak tahu detailnya berapa batasan, tapi saya pastikan kalau itu betul, itu mencoreng nama baik kita sebagai pengayom masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.